Serangan setelah kita dari berbunyi 30
Kali ini bola jatuh di kaki pemain dari Bundes nomor punggung 10 ke depan.
dihalau saja oleh pemain bertahan dari Datuk Kasih Kepada Sunda. Menyusul dari sisi kiri, belakang kepada nomor punggung 33 kali ini bagi Sunda. Hendak salah ke depan, dihalau saja oleh pemain belakang dari BBFC nomor punggung 6 kali ini menguasai bola. Perebutan bola terjadi nampaknya di tengah. Satu dikasih pemain ke sisi kiri, namun bola jatuh di kaki pemain dari Sundes dan pelanggaran terhadap BBFC. Jatuh di kaki pemain dari Meme nomor punggung 22 kepada nomor punggung 6. Masih nomor punggung 66 ke depan kepada nomor punggung 17. Masih 17 kehilangan bola kali ini. Nomor punggung 17 untuk progres kepada 99 masih. Masih bisa diselamatkan dengan baik oleh sang penjaga gawang dari Meme. Nomor punggung 11 melebar ke sisi kanan, ada nomor punggung bayangkan yang dikutus, ada pemain yang terjatuh. Bersiap-siap nomor punggung 11 lakukan juga masih membentur pagar hidup. Tendangan yang dilakukan nomor punggung 11 12 menjumpulang hantar bola ke depan dalam ulang lagi. Berhubung sudah gawang dari Meme, perebutan bola terjadi, masih bisa diamankan dengan baik. Nomor punggung 10 namun bola satu dikasih pemain dari Sunda. Nomor punggung 12 kali ini pada nomor punggung 66 pada nomor punggung 12 umpan lambung ke dalam gawang. Nampaknya nomor punggung 6 bola jatuh dikasih pemain dari Sunda, namun bisa direbut kali ini nomor punggung 11. Masih nomor punggung 11 terjatuh dan pelanggaran lakukan juga sedang langsung mengarah ke bawah, namun masih bisa diantisipasi dengan baik. Oh, satu dua dilakukan pemain dari Meme. Sudah mencetak penalti 17 yang dibunuh. Bisa membawa pemain kepada nomor 18 mengusung dari sisi kiri. Kali ini belakang dia akan ada bola. Akan cepat akan dilakukan nomor punggung 11 langsung lambung dan sedekat bola. Betul saja oleh penjaga gawang dari Meme. Kali ini bola jatuh dikasih pemain dari Meme. Masih Meme mengasih bola nomor punggung 2. Nomor punggung 2 otak kasih bola ke depan kepada nomor punggung 3. Nomor punggung 2 ini terlihat buang saja menghasilkan lemparan ke sisi kanan. Kali ini tinggal pada nomor punggung 26. Masih 26 direbut saja oleh pemain bertahan dari Meme. Ada pemain yang terjatuh dan menguliskan sebuah pelanggaran. Umpan lambung terberangkat offside nampaknya nomor punggung 90. Pemain lembaga pagar hidup dihalau saja lagi-lagi nomor punggung 11 menembus bola. Gawangnya lakukan sudah lebih dari cepat. Nomor punggung 5 bagi Meme. 17 pemain juga lebih jauh ke sisi kanan. Ada nomor punggung 26 yang berhasil mengejar bola. Dua udara terjadi. Satu dikasih nomor punggung 26 untuk mampu ke dalam kotak penalti. Meme kali ini menyusul dari sisi kiri, umpan lambung ke dalam kotak penalti namun bisa dihalau dengan baik oleh pemain belakang depan. Ada nomor punggung 12 yang dituju. Tampaknya terlalu buru-buru, jauh dari sasaran. Pergantian kali ini kehilangan bola bisa dihalau oleh pemain dari Sunda. Nomor punggung 11 kepada nomor punggung 6 melebar ke sisi kiri.
Namun bola bola terjatuh. Namun bola jatuh. Dikasih pemain dari mana kali ini. Kehilangan bola lagi. Dimentakan begitu saja oleh pemain bertahan dari. Sudah sekali ini mengasuh bola. Nomor 9. Untuk lambung ke dalam kata penalti. Dihalang saja oleh pemain belakang. Dari mana? Ini jatuh dikasih pemain dari kita 30 saat. Lakukan sudah langsung mengarahkan bola, namun ditepis saja oleh sang penjaga gawang. Nomor punggung 11 kepada nomor punggung. Jadi. Ini pandang telah menunjukkan tandanya pertandingan berakhir. Dengan skor penendang pertama bagi nomor si Mama dengan nomor 16. Cari sendiri ya. Oh jadi. Ini sudah dinyatakan di HFI yang ke-70.